Hai, coba lagi sahabat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai. Karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi bersuhu tinggi, berupa dataran rendah, sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, dan seterusnya. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini, ada tempat yang strategis, terisolasi, dan seterusnya. Sebagai contoh, suatu tempat berada di pusat kota. Karena letaknya, tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Daerah yang diarsir pada peta berikut merupakan wilayah tropis dan Indonesia seluruhnya masuk ke dalam wilayah tropis. Selain dilihat dari posisi koordinatnya, letak suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara ataupun samudra. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Sedangkan batas lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau atau Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya, yaitu sebagai berikut. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea dan Samudra Pasifik. Apa keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lainnya. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkih, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Negara-negara lain menjual berbagai produk barang seperti porselen, kain sutra, tenunan halus, mesin, dan lain-lain ke Indonesia. Keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia mempunyai banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologi seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar.
Badan Informasi Geospasial menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km%, dan luas perairan yaitu sekitar 3.257.483 km%. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratannya terdiri atas 13.446 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km%. Demikianlah tadi penjelasan tentang letak dan luas Indonesia. See you next time!